Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, berjumpa lagi di channel Aldi Kustriadi. Kali ini saya lagi membawa jalan-jalan keluarga, anak beserta istri saya. Mana kita tempatnya ada di Pemda Soreang, Taman Uncal. Kamira. Hai. Hai kakak. Ya apa sayang? Ini Taman Uncal. Uncal itu bahasa. Mana Uncalnya? Rusa. Rusa tuh. Yang udah tua tuh. Rusanya. Tuh rusanya yang. Tuh. Ayo kakak, di mana bun? Bersama kakak Maira. Maira bayi 5 bulan yang udah pintar banget. Berapa bulan lu kak? 5 bulan. Kita tuh lagi berada di Taman Rusa, Kabupaten Bandung. Lokasinya itu di dalam komplek Pemkab Kabupaten Bandung. Diperkirakan di sini rusanya sekitar kurang lebih 50 ekor ya. 30 ekor. Lihat apa? Lihat apa sayang? Bagi kalian yang belum pernah ke sini, bisa langsung aja datang ke sini ke Sorea gratis sahabat, tidak usah bayar masuk, bayar fee. Apalagi di sini kalau hari weekend penuh sekali sama aktivitas yang berolahraga. Oke kak. Assalamualaikum. Hey. Ini anak yang pintar namanya Kakak Maira. Kakak Maira Humaira usianya sekarang baru berapa bun? 5 bulan. Nah, ini istri saya yang paling cantik. Hey, mana senyumnya dong? Tuh yang suka diceritain ya kak ya, sama ibu. Ya beli lagi ya. Habis yang itu? Kita bersedekah sama makhluk Allah. Tuh. Ayo kak. Nah, ini wakaf buku. Yuk. Ya. Hey,
Nyaman sekali sahabat di sini tempatnya, karena banyak pohon-pohon yang besar yang sangat rindang sekali. Ayo sayang, Maira. Nikmat. Lagi kita bun? Kita lanjut ke itu ya. Taman Merak. Taman Merak, ya. Cepat. Kita sekarang berada di penangkaran burung merak. Mana burungnya? Sebelah sini, saya. Burung merak ini ciri khasnya ekornya masa belana nama ngajarin bebeng. Indah sekali, subhanallah. Jadi lokasi penangkaran burung merak ini lokasinya tepat di depan kan rumah dinas Bupati Kabupaten Bandung. Bapak siapa, Bun? Bapak Haji Dadang Nasir. Bapak Haji Dadang Nasir, ya. Bapak Haji Dadang Nasir. Jadi, Kabupaten Bandung di sini telah menyediakan fasilitas taman bermain, taman perpustakaan buat anak yang suka membaca. Taman hewan. Wah, komplit pokoknya. Masuk ke sini gratis, sahabat. Yang penting kita bisa menjaga kebersihan. Ya, sahabat, kita cari lagi taman lain.